Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung gelar deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen bersama tahun 2022 di halaman upacara LPKA Bandung Arcamanik Kota Bandung. Deklarasi dan penandatanganan komitmen janji kinerja tersebut guna membangun zona integritas menuju WBI dan WBBM di lingkungan LPKA. Seluruh pejabat struktural dan staf pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Bandung mengikuti deklarasi serta penandatanganan deklarasi janji kinerja tahun 2022 di halaman upacara LPKA Bandung Arcamanik Kota Bandung. Deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama ini digelar guna mewujudkan pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan LPKA Bandung sesuai dengan arahan Aurat Kemenkumham Jawa Barat. Kepala LPKA Bandung Retno Yuni Hardiningsih menegaskan, dengan deklarasi dan penandatanganan janji kinerja, seluruh pegawai LPKA memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga dapat meraih predikat WBK dan WBBM. Kami pada hari ini melakukan janji kinerja tahun 2022 dan penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM tahun 2022. Komitmen bersama dan deklarasi itu apa sih Bu yang dilakukan? Kami mewujudkan Kemenkumham semakin pasti dan berakhlak menuju Indonesia maju. Terus harapan Ibu dari deklarasi kali ini apa Bu harapannya? Harapan kami adalah capaian target kinerja yang telah ditentukan dilaksanakan dengan baik dan tepat. Diharapkan dengan adanya deklarasi dan penandatanganan janji kinerja dapat meningkatkan pelayanan para pegawai LPKA Bandung terhadap masyarakat umumnya, khususnya terhadap anak-anak binaan LPKA. Yuana Kurniawan, Bandung TV.